Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Janganlah berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Saya baca di dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak dan gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Firman Tuhan mengajarkan dan menasihatkan kepada kita untuk mempergunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan seksama, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita melihat kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan perbuatan baik, untuk hidup di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu merupakan peluang bagi manusia untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi alasan ia hidup. Tuhan menciptakan kita ada di dalam rencana, tujuan dan kehendak daripada Tuhan. Karena itu kesempatan hidup yang ada kita pergunakan menyelesaikan apa yang menjadi tujuan, menjadi pekerjaan yang merupakan tanggung jawab kita. Perhatikan ini, orang yang menghargai waktu adalah orang yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, menganggap apa yang dikorbankan kurang berharga dibandingkan dengan apa yang diperolehnya. Orang yang menghargai hidup, dia akan menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dia tidak habiskan dengan tidur-tidur, dia tidak habiskan dengan kesia-siaan, ya, tetapi dia pergunakan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin berbuat baik untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah yang memanggil kita untuk bekerja. Akankah kita berdiam diri atau beralih mengerjakan hal-hal yang lain, sedangkan Allah menghendaki kita melaksanakan tugas darinya. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ada tujuannya masing-masing. Musa wajib menghadap Firaun ketika Allah memerintahkannya. Yunus harus pergi ke Niniwe. Dan Abraham harus mengorbankan anak laki-lakinya ketika Allah memintanya. Sebagai manusia yang memiliki kesadaran menghargai akan kehidupan yang Tuhan berikan, maka kita akan berjalan di dalam tujuan, rencana, dan kehendak Tuhan. Akankah kita terus mencari kesenangan kedagingan kita ketika Allah memerintahkan kita untuk melayaninya? Pergunakan waktu yang ada. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi rencana tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Waktu yang terbuang, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, bukanlah perkara kecil. Dapatkah kita bermain-main dan menyia-nyiakan waktu, padahal ada begitu banyak pekerjaan serius yang harus kita laksanakan? Kalau kita menyadari ini, pernyataan ini Bapak Ibu Saudara, hal ini bahwa kita jangan menyia-nyiakan hidup, maka setiap kesempatan yang ada kita akan pakai untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui setiap hal yang kita kerjakan, kita fokuskan untuk memuliakan Tuhan. Kita wajib bangkit dan mengarahkan jiwa kita seolah-olah kita sedang dikejar binatang buas atau rumah kita sedang terbakar, maka tentu kita akan bergegas. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, marilah kita pergunakan waktu yang ada. Alangkah bahagianya saat kita meninggalkan dunia ini, kita dapat berkata seperti teladan daripada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat keempat berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Biarlah di akhir hidup kita, kita dapat berkata kita telah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan saya kerjakan, lakukan di bumi ini. Dengan Tuhan memberikan saya nafas kehidupan, berarti Tuhan punya rencana, tujuan, dan kehendak yang harus saya selesaikan. Saudara lihat betapa luar biasa ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini. Dia berkata di dalam Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Atau kita dapat berkata seperti Rasul Paulus di akhir hidupnya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan izinkan dan Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini, karena Tuhan menciptakan kita dalam tujuannya, maka percayalah akan ada mahkota yang Dia sediakan pada akhirnya bagi setiap kita yang mempergunakan waktu kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Waktu yang digunakan dengan baik merupakan kebaikan berharga bagi jiwa yang bertanggung jawab. Waktu yang digunakan dengan baik merupakan kebaikan yang berharga bagi jiwa yang bertanggung jawab atas hidupnya. Dan betapa bahagianya kita telah memanfaatkan dengan baik setiap menit di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berbicara kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus. Dan kita tidak akan perlu takut gelisah ketika kita akan meninggalkan dunia ini, karena kita telah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.